Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, saya bukan minta hadiah, tapi kediaman yang diberi pada semua bekas Perdana Menteri, kata Najib. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengakui ada membuat permohonan untuk mendapatkan tanah dan rumah bernilai RM 100 juta di ibu negara. Bagaimanapun, Najib berkata permohonan itu bukan merupakan hadiah. Sebaliknya, pemberian biasa kepada semua bekas Perdana Menteri di bawah Akta Parlimen Saraan 1980, Pindaan 2003. Menulis di Facebook, Najib mengulas isu yang dibangkitkan oleh pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad mengenai permohonan mendapatkan hartanah itu di Dewan Rakyat hari ini. Dia Mahathir sendiri yang pindah akta semasa dia PM keempat. Ofis saya cuma mohon diberi kediaman selepas PRU14 seperti dalam akta dipindah dia. Kerajaan beri 3 bidang tanah untuk pilih, maka saya pilih 1. Bukan sudah dilulus kerajaan hari ini pun. Bukan saya minta hadiah RM 100 juta dari kerajaan, tetapi kediaman seperti diberi kepada semua bekas-bekas Perdana Menteri, katanya. Malah Najib berkata pejabat bekas Perdana Menteri yang didudukinya hanya merupakan sebuah banglo yang disewa di Bukit Pantai. Bukan kompleks besar macam Perdana Leadership Foundation Mahathir, anak-anak saya pun bukan bilioner macam anak-anak dia. Lalu dia tanya apa jasa saya sebagai Perdana Menteri. Tak ada apa-apa pun jasa saya, katanya secara sinis. Dalam hantaran itu, Najib menulis senarai panjang jasa-jasanya kepada negara, termasuk menyelamatkan ekonomi daripada The Great Global Recession dari tahun 2008 hingga 2010. Kadar pertumbuhan ekonomi antara paling tinggi di rantau ASEAN sepanjang tempoh saya menjadi Perdana Menteri. Jumlah nilai pelaburan asing paling tinggi dalam sejarah dan antara paling tinggi antara negara-negara jiran semasa saya jadi PM. Aset negara naik 1.2 triliun ringgit dari RM 800 bilion ke RM 2 triliun dari tahun 2008 ke 2017 masa saya jadi Perdana Menteri. Mahathir sendiri yang mengaku ini pada awal tahun 2020, walaupun banyak kali dia tipu bahwa negara sudah bankrupt bawah Najib, dakwanya. Terdahulu, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan kabinet menerima permohonan daripada bekas Perdana Menteri itu untuk mendapatkan hartanah bernilai RM 100 juta. Bercakap semasa sesi penggulangan di Dewan Rakyat, Tengku Zafrul berkata maklumat berkaitan rumah dan hartanah tersebut tidak dimasukkan ke dalam bajet 2022 kerana permohonannya dibuat selepas pembentangan. Tengku Zafrul menjawab soalan yang dimukakan Dr. Mahathir yang meminta dia menjelaskan mengapa rang Undang-Undang Perbekalan 2022 tidak menyentuh mengenai hartanah berkenan. Bagaimanapun, jawaban itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli parlimen pembangkang. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.